Hai, hai guys, balik lagi, ya. Tadi sama dengan ini kita sekarang makan buah. Timun buah, ya guys. Buah kayaknya buah timun ya. Nah, kalau sudah lihat video-video Sherly sebelumnya, Sherly punya kebun timun. Nah, ini timunnya. Timunnya, segar banget. Ini timun. Nah, ini sebenarnya dari dari berkebun yang kemarin itu sudah ada 2 minggu. 2 minggu belum pulang. Oke. Dan ini timunnya. Ini timunnya masih segar. Timunnya segar banget. Segar banget, guys. Ini ada bumbu rucak ya. Ini sambal sama ini aja. Makan gitu aja nggak apa-apa. Makan gitu aja nggak apa-apa. Enak banget. Oh iya. Oh iya, sini. Ini ada timun. Timun dan mangga. Mangga guys. Mangga di balik papan lagi musim. Musim-musim mangga. Enak banget nih, guys. Kriuk-kriuk dan segar. Apa ya? Ya, timun. Delicioso. Segar banget nih. Belum kalau kok. Jadi kadang suka nyesal kalau beli timun itu pahit. Nah, kalau timun di kebun bisa beli sama Sherly, enak asli. Segar timunnya. Krek-krek. Manis sih. Manis banget. Ini bawa dicolin pakai sambal kuah rujak. Enak banget. Enak banget, terus.
Enak. Sambalnya sedikit. Wow, segar banget nih. Kalian harus coba ini timunku, timun dari kebunku. Timun asam. Satu timun udah dong. Selesai. Terakhir. AMG timunnya habis. Habis gas. Ya gas. Habis timun, habis tinggal mangga. Dari tadi ada garpu di sini tapi nggak dipakai, kenapa? Karena baru ini mau dipakai nih, mau dipakai buat mangga. Dari tadi garpu nggak dipakai. Musim mangga guys, mangganya manis banget. Sampai lupa ada saus. Sampai lupa ada sausnya ini. Nah. Enak. Tapi kan mana mangga ini udah manis. Aduh, nggak recommended lagi makan pakai ini. Nggak perlu lagi. So good. Oke. Musim mangga the best. Juga sih ya, makanan musim mangga kali. Orang tanyain mangga apa? Mangga apa ya?
Gak tahu juga. Apa ini mangganya ya? Mangga kuenya apa? Enak banget. Guys, semua. Makan timun dan makan mangga. Timun dari kebun sendiri. Bisa lihat di edisi berkebun Shirley TG Channel, Shirley Janis Channel ya. Di situ ada lihat kebun timun kita. Sempat panen juga. Enak banget. Nah, ini udah 2 minggu dari yang kemarin pulang. Ini baru ambil lagi, ambil dari kulkas timunnya dan seger, enak banget timunnya. Enak. Enak. Enak banget. So, buat kalian yang pengen ngicipin timun dari kebunnya Shirley, boleh komen atau WA Japri atau bisa di IG. Tapi khusus untuk Balikpapan ya, untuk di Balikpapan aja, untuk yang di Balikpapan aja. Sorry yang masih di luar, masih di luar Balikpapan. Saya melayani timun saya. Hujannya tambah kencang. Oke, sampai sini dulu. Makan-makan kita, makan buah. Makan buah biar sehat, segar. Kulit lebih segar. Oke, see you. Bye-bye. The best ever.